Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rumah Pak Pestor. Oke, kembali lagi Rumah Pak Pestor menginformasikan terkait dunia perpapean dan perpotan. Di mana pada siang hari ini Rumah Pak Pestor lagi-lagi kedatangan satu buah paket yang baru pertama kali kita order. Karena beberapa hari yang lalu Rumah Pak Pestor mendapatkan broadcast dari WA dengan harga dan penawaran yang sangat menarik, jadi langsung saja kita order. Seperti apa barangnya? Simak terus, pantau terus live streaming Rumah Pak Pestor. Oke, sebelum kita lanjut ke proses pengunboxingan, izinkan admin untuk mengucapkan beberapa patah kata terkait dengan penjualan hari ini, dan saya ucapkan banyak-banyak syukur dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berbelanja di Rumah Pak Pestor. Semoga apa yang kita perjualbelikan ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan juga ada berkahnya, sehingga bisa menjadi jalinan silaturahmi bagi kita bersama untuk hari-hari berikutnya. Oke, sebelum kita unboxing, izinkan admin untuk menghisap beberapa kali hisapan supaya apa yang kita buka ini tidak ada kendala dalam barangnya. Oke, ini seperti yang saya pakai. Nah, kita lagi pakai dua kalung ini, bosku. Ini kita pakai pot GK2 dan juga mood tanpa layar. Oke, buat teman-teman yang ingin tampil eksis, good looking, good skill, and good rekening, dan ada dua tambahan lagi yang bisa menarik perhatian beberapa orang tentang apa yang kita pakai, device yang kita pakai, yaitu ketika kita menggunakan beberapa device ini bisa meningkatkan eksistensi kita di dunia persosialisasian. Jadi kalau kita pakai kedua device ini, ya ini GK2 dan mood tanpa layar, itu bisa terlihat good rekening. Selain good rekening, juga kita bisa tampil good looking, good akhlak juga, sama good lucky namanya tuh. Good lucky itu keberuntungan yang sangat baik, dimana ketika kita menggunakan device seperti pape atau pot, nah ketika kita bertemu dengan teman yang sehobi dengan kita, jadi kita bisa saling sharing liquid gitu. Itu termasuk dari good lucky. Kalau good akhlak itu ya kita bisa terlihat dari apa yang kita miliki, bagaimana cara kita membawanya, dan bagaimana cara kita menyikapi apa yang kita miliki itu. Itu namanya good akhlak. Muhammad Madun, good rekening ja ndek man mampu. Good rekening dalam konsep ini sebenarnya bukan masalah isinya atau ketebalannya. Jadi ketika kita memiliki sebuah device yang yang berbeda dari lain, dari yang lain, itu sudah termasuk good rekening. Jadi yang berbeda itu adalah kelangkaannya. Itu jadi semakin langka semakin berbudget kita punya. Oke, langsung saja kita unboxing paket yang datang hari ini. Karena ini kita dapat penawaran yang menarik, jadi kita langsung saja menginvestasikannya. Kita sebut menginvestasikannya. Oke, ini dari distributor kita yang ada di mana ini, nggak ada keterangan distributornya di sini, cuma ada tulisan Rumah Pak Pestor, nomor resi dari si cepat. Iya, tebel banget jadi. Mana lagi silat saya ini?
Ngomong-ngomong ini lumayan berat loh. Ya, jadi di sini ada harga spesial, harga menarik. Kotaknya seperti ini, bosku. Oke, isinya yaitu Mood Hero 57 dari Zapier MPP Kit jual Pape X Hero 57. Nah, di sini ada keterangannya. Garansi 6 bulan, mungkin ini dari garansinya dari si Hero 57. Packingannya memang seperti ini ya bosku. Ini kita order ada 5 pieces. Jadi ada 2 motif di sini. Entah apa mungkin nama motifnya. Ya coraknya seperti terlihat di boxnya. Karena ini sudah di, kan ini barangnya tidak bersegel, jadi kita bisa mempresentasikan keunggulan dari si Mood Hero 57 MPP Kit Zapier MPP Kit Zapier namanya ini. Oh, ini jadi ini ada tipenya. Di sini ada tulisannya MPP Kit Zapier dan sini MPP Kit Uranus. Nah, motif Uranus dan Zapier and Uranus Neptunus. Di sini kita dapat hanya bisa menyetok ada 5 pieces karena budget belum mencukupi. Karena kita belum good rekening, jadi cuma bisa stok 5 pieces saja. Ah, di sini ada nota pembeliannya. Oke, mari kita lihat speknya. Kalau dari kotaknya terlihat seperti ini. MPP Box Mode 200 Watt, MPP RDI User Manual USB Kabel, dan Warranty Card. Ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Mood Hero 57 yang satu ini. Nah, ini memang termasuk mood jadul, tapi tidak terlalu jadul-jadul amat. Oke, dalemannya. Kita intip dulu dalemannya ya bosku, seperti apa dalemannya. Mantap ini, terlihat mantap dan elegan. Kalau dilihat dari basic fisiknya ini mengkilat banget. Untuk membuat barangnya ini termasuk sangat ringan sekali. Bahannya ini kayaknya dari plastik. Ya, ini bahannya sekelas Polta dia ini. Sangat ringan. Nah, di sini ada stiker hologram jual Pape. Ukurannya sangat mini sekali, dan ini menggunakan 2 baterai 18650. Oke, di sini ada logo Hero 57 dan masih menggunakan USB jadul. Nah, berbeda dengan yang zaman sekarang kebanyakan menggunakan Type-C. Nah, dalemannya kita lihat, kita intip dulu dalemannya. Jadi di sini sudah ada kabel USB, buku panduan supaya tidak tersesat di jalan, dan ada buku garansinya dari si Hero 57. Kemudian ada beberapa obeng, ring, dan pin konektor. Nah, di sini sudah ada RDA-nya. Jadi ini mood kit. Nah, mood kit itu artinya dalam kotaknya sudah ada mood sama RDA. Jadi RDA-nya seperti ini. Memiliki 4 lubang air hole, 4 lubang udara. Di bawahnya ada tulisan Hero 57 MPP RDA. Untuk kapasitas bobotnya itu sangat ringan banget. Ya, wow, keren banget. Sangat energik. Ini menurut saya ini sangat energik sekali. Terlihat tulisannya itu glowing. Oke, sekarang kita coba tes dulu. Satu, kita pasangin dia kawat dan kapas. Seperti apa kegarangan dari si Mood MPP Kit Zapier.
R57. Mari kita test drive. Seperti biasa di sini kita akan menggunakan coil urdu 420. Tak lupa pula kita hisap lagi sekali. Ngentol-ngentol. Kita siapkan dulu alat-alatnya. Cara memasang coil di mode MPP, di RDA MPP. Oke, jadi dead post coilnya ini seperti Arta. Mirip seperti Arta tempat pemasangan coilnya. Nah, ini bisa dibilang pemasangan coilnya bisa dibilang sangat cepat. Ngomong-ngomong, ini kakinya pendek banget. Kita cari yang enggak panjangan. Cara pasang koilnya cukup mudah, tinggal masukin saja ke lubang-lubang yang sudah disediakan oleh admin. Hah? Sudah? Apa? Masukin uangnya. Kita gunakan baterai standar PTC4A, kapasitas 2100 mAh dan 35 ampere. Aduh, ternyata ini dah zonk baterainya.
Oke, gambarnya berwarna biru dan tulisan warna putih. Ada tulisannya juga mereknya Pamu Papi. Coba kita tes di angka 35 watts. Mari kita tes dulu apakah ada pengaturan-pengaturan khusus di dalam mode ini. Kita coba pencet tombol 3 kali. Oh, ternyata dia punya beberapa menu. Kalau kita pencet tombol 3 kali ada mode Word, NETSS, Bypass, Color, Clean Pub. Coba kita lihat color-nya. Mungkin bisa diberubah warna. Oh, ternyata bisa diatur warna-warnanya, bosku. Warna-warnanya bisa kita sesuaikan sesuai selera. Kemudian di sini ada mode watt. Kita gunakan mode watt saja. Untuk kapasnya kita pakai Holy Fiber. Oke, perlu kita ketahui kalau dilihat dari ukuran RDA-nya ini sepertinya menggunakan RDA diameter 24. Dan untuk drip tipnya, iya. Oh.
Ya, kayaknya drip-dripnya tidak bisa digonta-ganti, jadi dia permanen langsung sama capnya. Drip-dripnya permanen, tidak bisa digonta-ganti. Langsung saja kita tetesin liquid. Seperti apa gerangan pairing dari mood MPP. Mood MPP Hero 57. Kita tes dulu. Jadi ini maksimal wattnya sampai 200 watt. Dan bisa diatur ke mode bypass, jadi langsung loss ke 200 watt. Iya. Waalaikumsalam. Bang, bisa diperbaiki? Apanya? Pinci. Antomizer. Hah? Antomizer dia. Dia buat sedot. Ya, no, ganti kan. Kita lupa anu. Cabut, tuh bini ngecas. Nah, saya tuh jam 2 nah. Hah? Sugulan diri, nah, asap terus. Ingat tap ngantap terus saya anu. Berapa RDA nitrous cloning sekarang? Nitrous clone? Nah, ini tetap, bang, di narak klon. Oh, auten aja di. Auten doang. Nyala-nyala dia ini. Kamu nyerpis, dia ketawa nyerpis, bang. Coba dah ambil kedua, cartridge. Ini kamar kalung betul. Itu banana blend 125. Diam dulu. Lupa kelihatan. Lupa kelihatan. Kita. Rame deh liat deh, rame. Apa? Rame datang kan lagi. Alhamdulillah, tetap doang. Bos, yeah. Ada kate? Apa, kuning? Banana. Itu baru beli COD lah, 9 tuh. Ah, baru. Ya, mulut nih, kan. Kena kandik dua kata joki itu. Wah, betul-betul nuwe sikit. Eh, yang saya ada, bang. Di mana kawan ni? Untuk mizat soal. Saya ada. Bau ni, api asin. Oh, dia ada bau? Ya. Saya dah menang ke? Okey. Kan ni baik-baik kan ada dua balut pulun. Oh, si ada. Oh, itu baik. Ya, baik. Hah? Lagi pusingnya sampai tanggantimu. Iya, wah. Iya. Lagu tu mana tau, baru kebetulan di BTN. Di apa? Di Terum Tawa. Ah. Iya tau. Iya tu dendot. Oh, itu dendot tu. Ini sampai tulik ni. Gelar. Ah, kena kulit sida sudah tanggantimu. Ini sida pip, kanak.
Ha, itu sekeleman yang cas. Di drop ya kan? Terlalu lama di cas, kau kan lihat. Pamit dulu. Oke, makasih banyak nah. Ya. Oke. Demak nanu jadi COD ya, demak. Ah, insyaallah nanti. Ha. Coba ngon ada mesen bau ke selalu atongan dengan. Oh, telat memang baru. Nggih, wah lek bertaya semene. Baru berasa enaknya bosku. Jadi kalau model settingan RDA-nya yang seperti ini, teman-teman bisa mengatur tingkat manis dari liquidnya. Nah, kalau mau lebih manis lagi, teman-teman bisa naikkan sedikit coilnya supaya sejajar dengan atasnya ini, tepatnya bisa sejajar. Jadi manisnya bisa dapat, dan untuk yang tidak terlalu manis, teman-teman bisa menariknya sedikit ke bawahnya. Jadi kalau settingan seperti ini, manisnya berasa cuma tidak terlalu tinggi yang saya dapetin. Dan untuk tingkat kenyamanan dari drip tipnya ini, karena ini lubangnya kecil, jadi lumayan nyaman lah untuk kita pakai berlama-lama ngisepnya. Dan ini menggunakan plastik, jadi tidak terasa panasnya. Oke, mari kita coba lagi. Termasuk sangat nyaman kalau kita pakai, kalau kita ngisapnya berlama-lama. Yang lama-lama itu enak, bro. Lama, pokoknya enak kalau yang lama itu. Ya, untuk spesifikasi dari lubang udaranya ini sangat pas kita buka semuanya, meskipun bisa diatur untuk dibuka 2 lubang atau 4 lubang, jadi sangat pas dibuka 4 lubang. Karena rasanya enak, tampilannya bagus, ngetren, dan tingkat eksistensi dari coraknya itu sangat good looking, jadi kita jual dengan harga yang sangat-sangat spesial. Untuk harganya ya tidak terlalu good rekening, sepaket cap ngebulnya plus baterai dan liquid 60 mili itu kita jual Rp450.000 saja. Paket cap ngebul Rp450.000, sudah termasuk baterai, liquid, dan coil. Siap pasang, siap tempur, siap tempur di atas kasur berlama-lama. Habis tempur di kasur, langsung ke sumur. Meskipun sudah terpasang 2 baterai, bobotnya tetap ringan, jadi bisa kita kalongin dia. Jadi bisa kita kalongin dia seperti ini, bosku. Bisa dipakai. Ya, ngentol-ngentol. Keren. Good looking, good skill lah. Apalagi tingkat ngebulnya itu sudah good skill banget. Bisa dipakai tweaking. Mari kita tes seberapa lama dia firingnya itu. Mari kita hitung bersama-sama. Wow. Tetap nyaman meskipun ngepapnya itu sangat lama. Jadi kalau kita mau tetesin liquidnya, jadi kita harus membuka capnya. Tingkat keenakan dan kenyamannya itu sudah pas banget sama harganya, bosku. Tidak terlalu good rekening. Sangat rekomendasi buat teman-teman yang masih pemula atau yang mau beralih ke pape.
Untuk harganya 450.000 saja sudah paket siap ngebul. Untuk tampilannya sangat good looking sudah tampilannya. Dan untuk coraknya ini, coraknya sangat simple tapi elegan, jadi bisa dibilang good akhlak. Tidak terlalu norak-norak gitu. Buat teman-teman yang memiliki mood ini, langsung saja SMS, WA atau telepon 0831-296-0230. Anda order, siap deliver. Anda calling, siap coming. Untuk daerah seputaran Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, siap COD, gratis ongkir. Untuk yang ada di luar Pulau Lombok, kena ongkir. Sesuai dari tarif dari kurirnya. Hidayat Hardin. Nah, untuk harganya sepaket siap ngebul 450.000 saja. Ada 5 pieces. Nah, ini langsung saja diangkut, sudah terpasang koilnya, jadi tidak perlu apa namanya berbasa-basi, tinggal pilih saja liquidnya. 450.000. Wow, murah banget. Rasanya enak banget. Oke, itu saja review dari Rumah Papi Store tentang Mood MPP Kit. MPP Kit X Jol Pape X Hero 57. Biasa kalau MPP itu ya keluarannya itu Dupo MPP juga banyak. Nah, ini salah satu limited edisinya MPP Hero 57. Keren bosku, keren. Warnanya glowing karena sudah memakai skincare. Ukurannya juga tidak terlalu besar, sangat simple dan mini. Harganya mini banget, 450.000, nggak sampai setengah juta. Sangat rekomendasi, sangat rekomendasi buat pemula atau yang mau mengkoleksinya. Jadi ini stoknya sangat terbatas, dan di distributor saya juga stoknya juga sangat terbatas sekali karena ini sangat limited edisi. Di Rumah Papi Store cuma tersedia 5 pieces saja. Ayo buruan di order sebelum kehabisan. Suaranya juga meletak banget. Buat yang mau pesan, langsung saja nanti kita antarin. Oke, itu saja review dari Rumah Papi Store. Semoga bisa memberi manfaat dan semoga bisa memberi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua. Itu saja. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam ngebul, salam paporista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.